Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Tunggul TV Porang ya bosku. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang di kesempatan kali ini lagi menonton video ini ya. Terima kasih atas dukungan Anda. Mudah-mudahan untuk sahabatku semuanya, untuk kesempatan kali ini masih dalam keadaan sehat ya, dilancarkan untuk urusannya dan dimudahkan rezekinya tentunya, amin. Oke sahabatku semuanya, untuk kesempatan hari ini yang kita bahas yaitu masalah harga porang ya, yang tentunya untuk saat ini ya, untuk di daerah saya yaitu sudah sesuai dengan harapan para petani ya, tentunya para teman-teman yang suka kemarin nge-YouTube bahwa harga porang ya, ini untuk saat ini sudah sesuai harapannya ya bosku. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk teman-teman yang baru bergabung dan yang baru menemukan channel ini untuk mohon dukungannya ya, untuk channel ini ditekan tombol subscribe-nya, jangan lupa di like ya, di komen, mohon kritik dan sarannya buat teman-teman semuanya. Untuk masalah porang yaitu ya teman-teman, di tentunya untuk sahabat semuanya, siapa sih pada saat di musim 2019-2020 ya, tentunya banyak sekali dari masyarakat, tentunya para petani di Indonesia ini lagi gila-gilanya porang ya, lagi naik-naiknya pada saat itu harga porang tinggi-tingginya ya bosku. Jadi tidak sedikit para petani yang berkeinginan tentunya tergiur atas keuntungan yang didapatkan pada saat itu ya teman-teman. Jadi hampir semua para petani itu dari desa maupun dari perkotaan, banyak sekali yang akhirnya membudidayakan tanaman porang meskipun dengan harga pada 2020 ya, itu padahal harga bibit itu sangat-sangat mahal sekali ya bosku, pada saat umbi produksi mencapai di angka 10.000 ke atas ya. Itu dia, banyak sekali yang berburu bibit katak maupun umbi-umbi yang masih kecil-kecil itu ya bosku. Dan akhirnya pada setelah itu untuk harga produksi semakin turun ya, ke musim berikutnya itu sudah semakin turun ya, di 2021 itu dari awalnya di atas 10.000, buka harga di 8.900 yaitu untuk pengepul kalau di daerah saya, dan mencapai akhir musim itu bahkan turun sampai di angka 6.000 ya bosku. Untuk saat ini di musim 2020 ini banyak sekali para teman-teman yang mengeluhkan ya untuk masalah harga porang, padahal kemarin ya banyak sekali itu yang bilang kalau harga porang itu di bawah 5.000 itu masih untung ya, bahkan ada yang bilang juga di angka 3.000 itu masih untung. Nah sekarang sudah sesuai harapan para petani ya. Jadi untuk di daerah saya bahkan harga untuk saat ini di bawah 3.000 ya bosku, bahkan di bawah 2.500 ya, dan di bawah 2.500 itu untuk harga pengumpul ya teman-teman, karena yang saya sampaikan ini adalah fakta di lapangan ya, real dari petani, karena saya juga seorang petani. Banyak yang bilang di angka 3.000 itu untung, mungkin itu buat teman-teman yang sudah bibitnya itu dulunya tidak beli ya, ataupun dari hasil bolang, ataupun yang sudah di bawah musim 2019 sudah tanam ya. Tapi kalau yang mulai di tahun 2020 tentunya berbeda cerita ya bosku, kalau di harga 3.000 ke bawah ya bosku, kalau 3.000 di bawah 3.000 itu dibandingkan dengan pembelian bibit yaitu belum untung, bahkan banyak ruginya ya bosku. Oke, jadi ya banyak sekali yang bilang
di bawah 3.000 itu untung. Kalau menurut saya itu belum cukup ya bosku, karena untuk tanam porang ini sangat banyak sekali untuk biayanya. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.